بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغة العربية للصف السادس، وسائل النقل في بلادنا، معي أستاذة زنيدة. هيا نراجع. Mari kita ulang kaji. Baiklah murid-murid, kita telah pun tamat dalam tajuk jenis-jenis pengangkutan di negara kita. Jadi pada hari ini kita ulang kaji. Wasailu an-nakli fi biladina, pengangkutan di negara kita. Ta'iratun, qitarun, darajatun, sayyaratun, safinatun, shahinatun, hafilatun, darajatun, nariyatun. Al-jumalul basitah, ayat-ayat mudah. Rakiba Adam al-hafilata ma'a ashabihi ilal madrasati. Adam menaiki bas bersama rakannya ke sekolah. Rakiba Umarud darrajata ilal madrasati. Umar menaiki basikal ke sekolah. Ishtara Ahmad at-tadhkirata fil mahattati. Ahmad membeli tiket di stesen. Ghadarat minal matarid duwali bittairati fis sabahi. Saya bertolak dari lapangan terbang antarabangsa dengan kapal terbang pada waktu pagi. Ad-dhamiru al-muttasilu bil-fi'li, kata ganti nama yang bersambung dengan kata kerja. Ana za'idun naqala yusawi naqaltu. Contoh, ana naqaltu ad-darrajata bis-shahinati. Saya telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Nahnu zaidun naqala yusawi naqalna. Contoh, nahnu naqalna ad-darrajata bis-shahinati. Kami telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Anta zaidun naqala yusawi naqalta. Contoh, anta naqalta ad-darrajata bis-shahinati. Kamu seorang lelaki telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Anti za'idun naqala yusawi naqalti. Contoh, anti naqalti ad-darrajata bis-shahinati. Kamu seorang perempuan telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Huwa za'idun naqala yusawi naqala. Contoh, huwa naqala ad-darrajata bis-shahinati. Dia seorang lelaki telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Hiya za'idun naqala yusawi naqalat. Contoh, hiya naqalat ad-darrajata bis-shahinati. Dia seorang perempuan telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Mulahazah, kesimpulan penggunaan kata ganti nama. Ana naqala naqaltu, nahnu naqala naqalna, anta naqala naqalta,
anti naqala naqalti, huwa naqala naqala, hiya naqala naqalat. العدد الترتيبي للمذكر من 11 إلى 19. Nombor ordinan untuk lelaki dari 11 hingga 19. Al-hadi asyara, al-thani asyara, al-thalitha asyara, al-rabi'a asyara, al-khamisa asyara, al-sadisa asyara, al-sabi'a asyara, الثامنة عشرة التاسعة عشرة العدد الترتيبي للمؤنث من 11 إلى 19 نمبر أردنان untuk perempuan dari 11 hingga 19 الحادية عشرة الثانية عشرة الثالثة عشرة الرابعة عشرة الخامسة عشرة السادسة عشرة السابعة عشرة الثامنة عشرة التاسعة عشرة. Demikianlah nombor-nombor ordinal lil muzakkar walil muannas. Kita dah belajar sebelum ni perbezaan di antara kedua-duanya adalah ta marbutah. Mari kita lihat contoh. Sahala al-la'ibu al-maliziyu al-hadafa al-khamisa ashar في المباراة الخامسة عشرة. Bermaksud pemain Malaysia telah menjaringkan gol yang ke-15 di dalam perlawanan yang ke-15. Kotak warna hijau adalah al-muzakkar, nombor ordinan untuk muzakkar, kerana sebelum nombor tersebut terdapat perkataan al-hadafa. Al-hadafa tiada ta marbutah di belakangnya. Jadi kita gunakan nombor ordinan lil muzakkar. Seterusnya nombor ordinan lil muannas. Al-khamisata asyrata. Lihat perkataan sebelum al-khamisata asyrata adalah al-mubarati. Terdapat ta marbutah di belakang perkataan tersebut. Jadi kita perlu gunakan nombor ordinan lil muannas. Alhamdulillah, hadza faqat minni. شكرا جزيلا مع السلامة وإلى اللقاء.